Halo teman-teman, jumpa lagi di Kebun Gunung Farm. Kali ini kita mau update perkembangan tanaman pohon durian dan alpukat yang ada di lahan kedua kita di Kebun Gunung Farm. Nah, ini usia tanam 2,5 bulan teman-teman. Ini jenis OC, daun muda semua. Kalau ini dari planter bag ukuran 1,5 meter teman-teman. Kita lihat tadi OC, yang ini Musang King. Ini Musang King planter bag juga. Tinggi 1 meter. Wah, ini ada hama nih, Run. Apa ini? Run. Kira. Besar kodong. Tempat. Tata ini gua nah. Bosak. Apa? Tidak. Ini kita semprot di bawah daun, lem katalis teman-teman sekalian. Ini di sini kita punya alpukat Miki. Oh, ada kecabuk. Ini harusnya nggak usah pakai tali. Nggak apa-apa begini. Teman-teman, ini umur 2,5 bulan tanam. Oke, lanjut. Yang part 2 nya kemarin kita udah keliling ya. Ini rumputnya luar biasa. Ini jenis apa, ntar kita tulis deh.
Di sini ada jenis alpukat Red V atau Red Red 6. Ini teman. Udah terubus kemarin. Wah, medannya susah. Ini OC juga. Ini musang king. Udah terubus semua ini. Nah ini. Oke, kita lanjut yang ke bawah. Sana dulu teman. Ini musang king. Polybag di sini semua. Enggak ada yang dongkilan, planter bag juga. Biarkan dia berkembang dulu. Ini OC atau duri hitam. Cepat banget begitu di grounding, 2,5 bulan. Kita ditanam.
Ini Mickey. Kita tanam di perbatasnya, nggak dapat matahari. Gimana lagi? Pada nganggur dah, kita coba tanam aja. Terus kita lihat. Ini batas ini kita bikin parit dalam supaya akar pohon dari sebelah nggak tembus, teman-teman. Ini cukup Mickey. Mickey. Terobos matahari dikit. Yang ini apa ini? Saya nggak tahu. Ntar saya tulis. Ini kecil banget. 40 cm paling. Nggak nyampe. Tanamnya dulu lebih kecil lagi. Kita lanjut. Jaraknya jauh-jauh 10 meter rata-rata. Nah, ini saya nggak tahu nih durian apa, cuman saya ada catatannya, nanti saya taruh. Ini kemungkinan apa ya, saya nggak tahu ini. Kita lihat nanti deh. Nah, ini apa juga? Kecil. Mungkin ini red prawn. Kita lihat aja nanti hidup atau enggak. Saya tahu kecil memang. Ini musangking, polybag, terus kita pindah planter bag. Ini juga musangking. Bagus perkembangannya. Di sana itu kita punya yellow avocado sebenarnya. Ntar kita cek. Kita lanjut bawah dulu.
Ini dia. Ketemu sangking juga. Kalau nggak salah. Kita deketin coba. Nah itu sangking. Cepat banget ya teman-teman. Oh, ini OC teman-teman. Berapa daun kuning? Apalah. Sehat ya. Terubus juga. Tunas baru. Pepaya California. Ini musang king. Lentur banget. Nah, ini saya nggak tahu, yang kecil-kecil ini saya nggak tahu. Coba kita deketin. Ini jenis apa, red prawn atau apa, saya nggak tahu. Ada golden phoenix juga. Ini OC. Kita lanjutkan perjalanan. Rumput yang ntar nih harus dibuang nih, luar biasa kayak gini. Ini apa juga nih, kita lihat lah nanti hidup atau enggak. Kita punya kunpo juga sebenarnya di sini. Di sini ada satu pohon yang sakit. Ini musang king. Daun-daun muda. Ini OC, duri hitam.
Itu ada alpukat, saya nggak tahu jenis apa. Ada durian. Ini satu ini nih yang sakit dari semua pohon yang kita tanam, cuman ini yang gagal, rontok menguning. Jenis duri hitam ini beda sama yang tadi teman-teman. Ini kita replanting aja lah mumpung masih kecil, biar nyusul yang lainnya. Oke, lanjut. Ini Mickey di perbatasan juga. Ya, hidup syukur kayak udah ke sini. Rubus terus sebenarnya. Kita lihat nanti perkembangannya gimana. Yang sini juga Mickey nih. Jadi perbatasan kita kasih Mickey. Nih. Ini Mickey, yang sebelah sana itu juga Mickey. Yang di bawah sana durian. Ini paritnya tangga sebelah sini. Ini juga Mickey, jarak 5 meter. Nah, ini juga Mickey nih. Ini Mickey. Yang ini Mickey. Yang anu Mickey. Lanjut. Nah, ini juga tadi kita belum lihat ya. Ini Musang King. Paya. Ini Musang King juga. Rubus pecah semua, bagus. Ini ada muda. Nah, ini. Oke. Ini OC duri hitam. Oke, ini siapa nggak tahu, ntar saya tulis. Ini kunpo kayaknya.
Hutan. Hutan. Tadi. Coba naik. Kita lihat yellow avocado. Ini dia. Wah, cakep banget. Terbusanya. Saya bingung mau lihat teman-teman. Wah, terjal. Terima kasih keliling-keliling kebun durian, teman-teman. Sampai jumpa.